بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh Kaum muslimin yang dimuliakan Allah sahabat keluarga muslim yang semoga kiranya Allah senantiasa jaga kita dalam kebaikan senantiasa terus dan terus memberikan nikmat yang baik bagi dunia dan akhirat kita di kesempatan yang berbahagia ini dalam acara kita di Nu'amin Sa'ah. Mari sejenak kita kembali memperbaharui keimanan kita kepada Allah. Iman yang sangat penting kiranya. Yang dengan iman tersebut menyelamatkan kita bukan hanya di dunia. Lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Iman yang kiranya bisa membuat kita bertahan. Bisa membuat kita kuat bersabar. Melalui sulitnya kehidupan, apalagi di masa saat ini, serba kesusahan, kesulitan dalam meniti jalan kehidupan ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, saat ini kita akan berbicara tentang kesulitan yang jauh lebih sulit lagi tentang permasalahan fitnah. Yang kiranya fitnah ini bukan hanya untuk dunia kita atau membuat celaka di dunia tetapi juga nanti di akhirat lebih-lebih lagi fitnah yang kiranya setiap nabi Allah telah pesankan kepada mereka untuk berjaga-jaga darinya fitnah yang kiranya bahkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan mengingatkan agar membaca doanya terhindar dari fitnah tersebut Nah, apa fitnah tersebut <tuh> kita perlu tahu. Definisi fitnah di sini bukanlah seperti fitnah yang mungkin kita sering dengar. Kita sering dengar si di difitnah oleh si Nah, bukan itu yang kita maksud untuk saat ini. Fitnah di sini adalah sesuatu yang membuat seseorang itu bingung, membuat seseorang itu tidak lagi bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Antara yang benar dan yang salah, antara sesuatu yang diperintahkan Allah dengan yang dilarang. Nah, kalaulah kita berada di posisi tersebut, di saat kita bingung apakah mengucapkan kalimat selamat kepada orang, selamat hari raya kepada orang yang berada di luar agama kita, apakah ini dibolehkan atau tidak, kalaulah Anda termasuk orang yang bingung dengan... Pernyataan tersebut berarti Anda termasuk orang yang terfitnah. Orang yang ragu dengan kebenaran, ragu dengan yang hak padahal jelas penjelasan tentang hal tersebut. Atau juga banyak sekali orang-orang yang menyuarakan subhat-subhat. Yang kita hanya bisa selamat dari subhat tersebut ketika kita menuntut ilmu. Ketika kita memiliki ilmu Muslimin yang dimuliakan Allah, dari sini sangat penting agar kita selalu dan tentunya semangat bersabar dalam meniti jalannya ilmu. Nah, kita akan berbicara tentang fitnah masih Dajjal yang dia termasuk tanda besar dari hari kiamat, yang kalau dia sudah turun, dia sudah muncul maka itu pertanda sangat sedikit lagi waktu bertemunya dengan hari kiamat kita berharap kita tidak bertemu dengan masa tersebut, waktu tersebut yang mana Rasulullah gambarkan orang beriman tidak akan menemui uh, waktu hari kiamat itu masa dimana dihancurkannya bumi, sehancur-hancurnya yang merasakan itu hanya mereka orang-orang fasik orang-orang kafir, orang-orang yang bahkan tidak lagi keluar dari mulutnya kalimat Allah, kalimat dzikir. Nauzubillah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Nah, kita berbicara tentang bahayanya fitnah dajjal ini. Yang mana para nabi semuanya berharap dajjal itu tidak keluar di masanya, di zamannya, di waktu dia masih hidup. Kenapa? Karena betapa besarnya fitnah tersebut betapa bahayanya yang sampai Nabi berpesan kalau kalian menemui masa tersebut lari jangan kalian hadapi karena apa? karena kalian tidak akan mampu menghadapinya kita kenal ada para raja yang mengklaim dirinya adalah Tuhan ada Fir'aun, ada Namrud ada Bukhtun Nasr dan beberapa orang lainnya yang mereka karena kekuasaannya karena memiliki banyaknya tentara, kekuatan yang besar. Mereka memaksa rakyat-rakyatnya untuk patuh tunduk dan memanggilnya atau menyembahnya. Ini terjadi. Tapi mereka hanya mampu memaksa. Tapi mereka tidak memiliki kekuatan menunjukkan membuat orang takjub dengan kekuatan yang dia miliki, begitu yang dilakukan oleh Firaun, dia memaksa. Dia katakan dia adalah Tuhan karena kekuasaan yang besar orang tunduk kepada dia karena takutnya. Orang menyembah dia karena takut akan dia bunuh. Dan kezolimannya berbeda dengan Dajjal. Dajjal dia tidak turun membantai kaum Muslimin tidak. Bahayanya dajjal, dia diberikan kekuatan oleh Allah. Dia diberikan uh, sesuatu yang luar biasa, yang inilah yang membuat Nabi kita berpesan kepada kita: umatnya agar menjauhi fitnah tersebut, agar menjauhi fitnah tersebut yang begitu amat luar biasa, membuat seseorang yang awalnya dia beriman kemudian dia murtad, kemudian dia berpaling. Sebagaimana ada seorang soleh, ada seorang yang ahli ibadah di zaman itu yang dia mengatakan, aku akan pergi kepada Dajjal, aku akan dakwahi dia, mengajak dia, menyadarkan dia. Akhirnya apa yang terjadi ketika dia jumpai, malah dia menjadi pengikut setianya Dajjal. Allah Musa'an. Al. Coba lihat kaum muslimin yang dimuliakan Allah, betapa besarnya fitnah-fitnah Dajjal tersebut yang membuat tidak sedikit orang-orang yang beriman berpaling dari menyembah Allah kepada menyembah e, Dajjal. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dari hal ini kita bisa tahu dengan mempelajari, dengan mengetahui ada seorang pemuda lainnya yang dia ditangkap oleh Dajjal. Kisah ini juga dikisahkan oleh Mas'hur yang dia Dajjal ini menunjukkan banyak mukjizat tersebut kepadanya, tapi dia malah semakin yakin. Apa saja, bagaimana kisahnya? InsyaAllah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali di acara kita No'min Sa'ah, yang kali ini kita berbicara tentang Bahayanya fitnah dajjal yang kita semua uh, sangat dianjurkan, sangat ditekankan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk membaca doa agar selamat, agar dilindungi dari fitnah dajjal ini. Kita tadi bercerita tentang seorang pemuda yang telah ditangkap oleh uh, dajjal, kemudian. Pemuda ini dipaksa untuk beriman kepada Dajjal, dipaksa agar dia murtad dari agamanya. Pemuda ini memberontak, dia tidak mau, dia melawan. Bahkan sampai Dajjal pun membunuhnya. Dajjal belah dia menjadi dua, kemudian berjalan di antara kedua belah jasadnya itu, lalu dia kembali hidupkan. Coba lihat fitnah yang luar biasa fitnah yang banyak orang menjadi takjub karenanya telah dia belah kemudian dia hidupkan kembali. Nah ini bukan seperti mungkin kita pernah melihat akrobat ya dan lain sebagainya yang itu adalah bagian dari sihir. Dajjal tidak, dia memiliki kekuatan yang luar biasa yang memang Allah berikan kepadanya. Setelah dia bunuh pemuda ini, dia hidupkan kembali, kemudian dia katakan lagi kepada pemuda ini. Bagaimana apakah kau beriman kepadaku kalau aku adalah Tuhanmu? Maka laki-laki itu yang dia orang yang saleh beriman dan memiliki ilmu. Dia katakan bahkan aku semakin yakin engkau adalah dajjal yang dikabarkan oleh nabiku. Allah Akbar. Dari mana pemuda ini tahu? Karena ternyata dia telah belajar ilmu dan dia sampai kepada mempelajari ilmu hadis tentang bahayanya dajjal. Nah, setelah itu Dajjal tidak bisa lagi menyakitinya. Nah, coba lihat fitnah yang besar. Fitnah lainnya yang juga ditimbulkan oleh Dajjal. Dia datang ke suatu kaum. Di mana di masa itu Allah tahan uh, hujan. Setahun awalnya kesulitan. Kelaparan di mana-mana. Tahun kedua banyak hewan-hewan yang mati. Karena tidak ada lagi air, tahun ketiga datanglah Dajjal. Dia membawa segunung roti yang kiranya dia tawarkan. Jika mau murtad, maka dia akan berikan. Mau beriman kepadanya, maka dia buat senang hidupnya. Dengan mudah, dia kumpulkan awan turunlah hujan. Dia makmurkan suatu kaum, kelompok yang beriman kepadanya. Dan dia biarkan sengsara orang-orang yang tidak mau beriman kepadanya. Ya. Dajjal tidak turun membantai orang-orang beriman atau manusia, tidak. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh Ya'jud dan Ma'jud. Atau sebagaimana dilakukan oleh raja-raja yang zalim Membantai orang-orang yang gak mau ngikut, yang gak mau taat, yang gak mau tunduk, yang tidak mau menyembahnya, tidak. Dajjal bahkan melarang uh, pengikutnya untuk membunuh Sampai mendapatkan izin darinya. Ya, sebagaimana tadi pemuda ini uh, yang dia mau menjumpai dajjal, ya, yang sebelumnya yang akhirnya jadi pengikut dajjal, kemudian orang-orang uh, dari tentara atau pengikut-pengikut dari dajjal ini mengatakan kepadanya, "Buka apakah kau belum beriman kepada Tuhan kami, ya yang maksudnya adalah dajjal, maka dia katakan tidak, maka banyak yang menyerukan bunuh dia, bunuh dia." orang ada yang menyuruhkan, tidak, bukan katuhan kita telah melarang untuk membunuh tanpa izinnya nah ini menunjukkan, ternyata Dajjal juga dia melarang uh, umatnya, atau dia melarang pengikutnya untuk saling membunuh nah ini jadi fitnah yang besar juga kepada kaum muslimin ketika itu, nah fitnah lainnya Dajjal itu dia diberi waktu hanya sekitar 40 hari puluh harinya namun luar biasa. Satu hari sama dengan satu tahun. Satu hari berikutnya sama dengan satu bulan. Satu hari berikutnya satu minggu. Dan terakhir dengan minggu lainnya. Dan dikatakan di sana tidak ada satu pun tempat di atas bumi ini. Melainkan Dajjal telah taklukkan. Artinya Dajjal berkeliling. Menaklukkan satu demi satu dan menjadi pengikutnya. Yang dia memiliki banyak pengikut. Sampai hanya dua tempat yang dia tidak mampu masuki, yaitu Mekah dan Madinah. Dua tempat ini karena dijaga oleh para malaikat sehingga Dajjal tidak mampu. Ketika dia memandang tempat yaitu di Madinah yang dia ingin masuk tapi tidak mampu dan dia geram karena tidak bisa masuk. Akhirnya dia hentakkan kakinya tiga kali sehingga bergoncang bumi Madinah ketika itu. Dan keluarlah orang-orang yang terdapat di dalam hatinya penyakit Kepasikan atau yang kurang imannya keluar mereka karena khawatir takut e, bertahan di tempat tersebut akhirnya menjadi pengikut yang dajjal. ini digambarkan oleh Nabi kita orang yang beriman dia akan tetap berada di tempatnya yang dia betul mengimani apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya dan disinilah menunjukkan betapa dahsyatnya bahayanya fitnah dajjal sampai nabi mengatakan ya nanti mereka orang-orang saleh orang-orang yang beriman laki-laki yang beriman itu mereka akan pulang ke rumahnya dan mengikat anak dan istrinya mertuanya ibunya mereka ikat di tiang-tiang rumahnya untuk apa mereka ikat mereka takut keluarganya atau istri anak ibu saudarinya keluar dan akhirnya menjadi pengikut Dajjal karena fitnah yang luar biasa. Sebagaimana kita lihat bagaimana belum lagi turunnya Dajjal, tapi ada fitnah-fitnah yang melanda bagi kaum muslimah. Yang mereka digandrungi contohnya artis-artis atau orang-orang yang kiranya Sangat tidak patut dan tidak pantas untuk dikagumi. Kaum Muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan lagi Allah, setelah beberapa jeda berikut ini. <Syukur> Ya baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di segmen yang terakhir, segmen yang ketiga berbicara tentang bahayanya fitnah dajjal. Nah, itu tadi bagaimana laki-laki yang saleh yang beriman kepada Allah dan Rasulnya di akhir zaman, mereka berusaha keras untuk melindungi keluarganya terutama anak, istri, ibunya, saudarinya dari fitnah dajjal yang luar biasa. Karena ketika dajjal nanti datang masuk ya akan berbonong-bonong orang mengejarnya, mengikutinya, mengidolakannya, dan sebagian besar dari mereka adalah para wanita. dan ini ternyata sudah kita lihat bagaimana wanita-wanita uh, saat ini belum lagi turunnya Dajjal, mereka telah terpiknah. Bagaimana berdasarkan pengakuan ada seorang musisi, ya, yang dia biasa dia katakan, uh, saya biasanya uh, dia main musik rock gitu ya, apa namanya, uh, di panggung-panggung rock itu nggak pernah terlihat ada wanita-wanita berjilbab yang nonton. Karena rock itu identik dengan ya orang-orang uh, punk dan lain sebagainya. Nah, ketika dia sudah main film religi, gitu ya, akhirnya apa yang terjadi? Wanita-wanita uh, ini ikut nonton, bahkan meramaikan konser-konser rocknya itu. Karena dia uh, termasuk pemain uh, dari... Bin Brock ini. Nah ini terlihat bagaimana fitnah tersebut melanda sehingga wanita-wanita ini dia keluar dari fitrah malunya dia mengikuti hawa nafsunya dan ini juga terjadi ketika mereka lah yang paling banyak mengidolakan artis-artis yang notabene adalah orang-orang yang jauh dari kata beriman kepada Allah dan Rasulnya bahkan tidak sedikit dari mereka adalah orang kafir. Allah mustaat. Bagaimana ketika turunnya dajjal nantinya? Nah, ini ini yang menggambarkan Nabi katakan sampai sebegitunya orang-orang yang laki-laki soleh nantinya dalam menjaga keluarga mereka ikat wanita-wanita ini di tiang-tiang rumahnya agar kiranya tidak keluar terfitnah dengan fitnah luar biasanya dajjal. Bagaimana? Coba bayangkan, dajjal itu nanti akan membawa Surga dan neraka, dia akan membawa air dan api. Dia mampu, bahkan mengeluarkan kekayaan harta, bagus katakan harta karun dalam bumi, keluar. Dia tinggal perintahkan seolah dia memang memiliki kekuatan yang dimiliki oleh Allah, seolah-olah seperti itu, karena memang Allah memberikan sebagian dari kekuatannya untuk menjadi fitnah bagi kita melihat siapa di antara kita hamba-hamba Allah yang tetap beriman yang berpegang teguh. Nah ini yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW agar senantiasa membaca doa, membaca doa bahkan doa tersebut dibaca di waktu yang mustajab. Di mana sholat di akhir sholat kita ketika kita selesai dari tahiyat mau salam baca doa tersebut. Apa doanya? Allahumma inni a'udhu min ajabin jahannam wa min ajabil qabri wa min ajabil mahya wa mamat wa min ajabil syarri min fitnatil kita disuruh meminta kepada Allah di sana agar selamat dari fitnah fitnah kubur, fitnah jahannam, fitnah hidup dan mati dan terakhir fitnah dajjal Allahu Akbar maka dengan ini ya kaum muslimin yang dimuliakan Allah kiranya kita terus berusaha memohon kepada Allah sembari kita terus belajar. Sembari kita terus belajar dengan ilmu itu yang menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah ini. Kita jangan merasa, oh Dajjal belum datang, kemudian kita santai, anteng-anteng saja. Tidak, belum lagi keluar Dajjal, tapi fitnah itu telah banyak tersebar. Kita lihat bagaimana Abu Lahab, Abu Lahab itu ada di masa ini ada di zaman ini. Allah katakan di sana Abu Lahab dalam surah Al Lahab itu bukan hanya untuk Abu Lahab yang di sana. Karena pemikirannya itu ada saat ini. Orang yang dia getol mengerangi Islam, melemahkan Islam, mencela Islam. Nah, mereka yang meng, apa, buyarkan membuat orang bingung, menyebarkan subhat-subhat itu ada. Maka kita kiranya dengan menuntut ilmu belajar kita berusaha untuk menjaga diri kita ku ampusakum naran jagalah dirimu dan keluargamu dan cara diantara cara untuk menjaganya adalah dengan ilmu dengan belajar dengan bersusah payahnya kita dan itu termasuk ibadah kita menjaga diri kita tapi itu dihitung ibadah ini yang adalah sebetulnya adalah kebutuhan kita sendiri. Kita yang perlu dengannya. Tapi Allah dengan maha pemurah dan pengasihnya dianggap ini bagian dari ibadah. Bahkan ini termasuk di antara jalan memudahkan untuk ke surganya Allah. Jangan anda kira masuk ke surganya Allah itu mudah. Tidak. Masuk ke surganya Allah itu penuh dengan onak dan duri. Penuh dengan godaan, cobaan, tantangan. Yang mungkin saja bisa jadi Anda akan dimusuhi, Anda akan dicela, Anda akan disakiti, dizolimi, bahkan dari orang-orang terdekat Anda, dari pasangan, dari anak, dari orang tua, dari teman kerabat. Ya, karena apa? Karena mereka juga bagian dari fitnah. Fitnah yang kiranya bisa membuat Anda lemah dalam menjalankan ibadah ketaatan kepada Allah. Ya, dalam Al-Quran jelas dikatakan bahwasanya istrimu, anak-anakmu, hartamu itu adalah fitnah bagimu. Tinggal lagi bagaimana engkau menyikapi fitnah tersebut. Dan engkau akan selamat menghadapi fitnah itu ketika engkau punya ilmunya. Tapi kalau engkau tidak punya ilmu dalam hal ini, maka engkau akan terbawa oleh arus. Engkau akan menjadi bulan-bulanan dari fitnah tersebut. Membuat dirimu menjadi orang-orang yang celaka. Kenapa fitnah Dajjal dikatakan fitnah yang besar, luar biasa. Karena fitnahnya merusak imanmu kepada Allah dan membuatmu menjadi orang yang sangat merugi baik di dunia, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. mudah dan bermanfaat kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha wa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.